Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada makan, Bu? Udah dibagiin snack sama panitia? Udah? Oh, belum, mantesan. Ya Allah. Ibu datang ke sini mau ngapain, Bu? Solawatan, ya. Lebih suka solawatan apa ngitung duit? Mulai bingung lagi. Malam hari ini insya Allah kita akan sama-sama bersolawat pada Nabi Muhammad SAW sampai pagi, siap? Ibu siap solawat sampai pagi, Bu? Yang jomblo gak siap? Karena pagi itu singkatan. Pagi itu padahal masih sayang tapi udah ditinggal pergi. Oh, pagi. Ya Allah. Insya Allah kita sama-sama baca solawat malam hari ini. Mudah-mudahan dengan pembacaan solawat yang kita baca menjadikan sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, dosa yang lalu, dosa yang akan datang. Semoga yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Bagi orang tua kita, tetangga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diganti dengan usia yang barokah, usia yang penuh dengan ibadah dan jauh dari perkara maksiat. Dan mudah-mudahan berkah solawat, berkah maulid yang kita baca di malam yang mulia ini menjadikan sebab bagi yang belum punya pekerjaan, mudah-mudahan Allah kasih pekerjaan yang barokah dunia wal akhirah. Bagi yang belum punya keturunan, mudah-mudahan Allah kasih keturunan yang soleh-solehah. Bagi yang punya utang, mudah-mudahan Allah lunasin hutang-hutangnya. Yang belum melaksanakan ibadah haji dan umrah, mudah-mudahan cepat Allah panggil ke Baitullah. Bagi yang pada belum punya jodoh, ada di sini? Ada, mudah-mudahan Allah kasih jodoh yang soleh-soleha. Solawatan di Gunung Jati, jangan lupa banyak sedekah. Cakep, Bu, kalau pantun. Diam, bay. Solawatan di Gunung Jati, jangan lupa banyak sedekah. Yang jomblo, jangan kecil hati. Selesai acara, insya Allah menikah. Amin. Gak usah ditepokin tangan, saya bukan burung dara. Ketawa aja udah. Ya Allah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Itu mantan udah sampai penghulu, lu masih pada sendirian. Aduh, dalam ya. Mudah-mudahan yang jomblo-jomblo cepat pada laris ini berkah solawat. Yang janda ada di sini, yang janda? Ngaku aja udah, yang mana orang? Naik pesawat ke atas awan, bikin gemeter sampai ke dada. Yang perawan emang paling menawan, tapi yang janda jauh lebih menggoda. Gak usah kecil hati, ya. Mudah-mudahan ketemu jodohnya yang soleh, amin. Yang duda juga mudah-mudahan dapat yang soleh, amin. Dan kita sama-sama doakan mudah-mudahan hajatnya, terutama Ibu Dewi Atitibyani ini, Allah kabulkan hajat beliau sekeluarga, ya. Wabil khusus mudah-mudahan Allah jadikan beliau menjadi orang yang terpilih di 14 Februari nanti di nomor 8. Ibu-ibu di sini jangan pada lupa nyoblosnya nomor 8. Bismillah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Malam hari ini kita akan sama-sama solawatan. Saya jadi mintanya suaranya yang keras. Dikeluarin suaranya, Bu. Jangan cuma nonton solawat. Siap? Jauh-jauh datang ke sini jangan cuma nonton solawat. Walaupun muka saya ke artis Korea, tapi saya nggak pantas ditonton doang. Saya pengen di sini ngajak ibu bapak solawatan. Siap semua? Ya. Kalau nggak apal gimana, Gus Aldi? Mangap. Ya. Kata guru saya, orang yang mangap di majelis solawat, yang pertama dia dapat pahala mangap. Yang kedua, kalau dia belum makan, lalar masuk kenyang, Bu. Ya. Mana aja udah terserah. Bismillah, mudah-mudahan solawatan kita malam hari ini menjadikan sebab kita semua disayang oleh Allah dan kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairan khalqi kulli min maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairan khalqi kulli min maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika Nabi putra Abdullah.
Allah Nabi Muhammad, Nabi kekasih Allah Nabi Muhammad, Maula ya Zalli wa Zallim da'iman abada ala habibika khairin gharki kun lihibi Maula ya Zalli wa Zallim da'iman abada ala habibika khairin gharki kun lihibi Nabi Muhammad, manusia yang ku cinta, Nabi Muhammad, Maula ya Salli wa Sallim da'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihi, Maula ya Salli wa Sallim da'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihi. Semuanya Maula ya Salli, yang keras, abada ala habibi khalqi kullihi bi maulaya. Wah, salli alaihi Allah. يا رب صلي على محمد، يا رب صلي عليه وسلم، يا رب صلي على محمد، يا رب صلي عليه وسلم، يا رب صلي على محمد، اللهم صل على الخير كل مغنى، يا رب صلي على محمد، يا رب صلي عليه وسلم، يا رب صلي على محمد واغفر وسامح من كان ضلا، يا رب صلي على محمد، يا رب صلي عليه وسلم، يا رب صلي على محمد، الله يا رب صلي وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب سلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، السلام عليك. Suaranya Bu. السلام عليك سيد الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك سيد الأنبياء،
صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي إن زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نكون يا أكرم الخلق ما نكون رسول اللهم يا ربي صلي لما اللهم صلي يا ربي صلي سلم أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ورفقان قد سعينا شوقا ولطيبة ظرفة عشقان فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ورفقان صلي على محمد الله السلام
ya Rasul Allah, habibi ya Rasul Allah. Assalamu alayka ya habibi Allah. Lanjut gak, Bu? Udah capek belum? Belum. Enak gak dengerin sholawat? Saya mau nanya, kenapa bisa enak, Bu? Kenapa sholawatan enak? Karena di dalam sholawat ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh yang bikin enak, Bu. Tuh sholawatan mau dilaguin gaya apa aja enak. Ada sholawatan versi Arab, tadi kita udah bawain. Ada yang versi Sunda. Pernah dengar gak, Bu? Allahumma salli. Oh, tar dulu, saya dulu sabar. Santai aja, Bu. Oh, ibu-ibu paling gak sabaran. Wasallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adadama fi ilmi illahi salatat da'imatan bidawami mulki ilahi biwir berem berem jawir hayu. Nyambung ke situ jadi. Ada lagi sholawatan versi Betawi. Pernah dengar gak, Bu? Ya Nabi salam alaika. Woi. Kalau salam alaika itu seolah Nabi depan kita, Bu. Ibu berani depan Nabi woi begitu? Ya, kalau belakangnya ka jawab ka ya. Biar lebih enak. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Kayak di TK-TK ya gitu. Ya Allah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Pulang semua bawa keberkahan, amin. Ibu bapak pulang bawa berkah, saya pulang bawa amal. Amplop. Siapa yang bilang amplop tadi? Bu, parah banget. Bu, jangan suuzon, saya gak mikirin amplop datang ke sini. Sorry, isinya lagi, astagfirullah. Saya gak mikirin amplop, gak mikirin isinya. Karena yang mikirin Ibu Dewi. Saya bagian nerima doang, insyaallah. Ya mudah-mudahan pulang bawa ampunan. Tapi yang mudah-mudahan peka, Bu, ya. Ya, kita semua juga butuh doa. Supaya. Tapi ya Masya Allah, malam hari ini kita acara solawatan meriah, Bu, ya. Penuh semangat. Panggung besar gini, sound systemnya enak. Ini kita doakan Ibu Dewi sekeluarga panjang umur, sehat afiat. Hajat-hajatnya dikabul, mudah-mudahan beliau kepilih, Bu, ya. Di DPR RI, ya. Dapil mana aja sih, Bu? Cirebon, Indramayu, Subang. Banyak sampai Indramayu ya. Cirebon sama Indramayu ini mudah-mudahan jadi lebih sejahtera sama beliau pimpin nanti ya. Beliau bisa ngadain acara gede gini karena banyak dukungan. Nah, baru, Bu. Beliau bisa ngundang ibu-ibu pada datang begini karena beliau banyak dulur. Ayo aja terus duit. Ya Allah, gak jauh dari duit emang ibu-ibu di sini. Bu, saya mau nanya, di sini ada yang punya suami jelek enggak? Ada yang punya suami hitam enggak?
Ibu, kalau punya suami hitam gak usah pakai tahajud berdoa, ya Allah putihkan suami saya. Gak usah, gak bakal putih percaya. Gak apa-apa, suami hitam, suami jelek, yang penting sering ngasih. Buat apaan mu punya suami ganteng kaya, punya suami ganteng tinggi putih kalau kagak pernah ngasih? Biarin suami mau gak pulang-pulang dua minggu, sebulan, yang penting pulang bawa. Artinya ibu-ibu sebenarnya gak butuh suami, cuma butuh. Astagfirullah. Gak jauh dari ibu itu. Ya, bismillah. Ketawa aja bu, ngapain lagi udah malam begini. Kita sholawatan lagi ya, insya Allah sampai subuh nih. Kuat gak sampai subuh? Salatullah salamullah ala tarha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala tarha rasulillah. Indonesia jiwa raga kami, Indonesia jantung hati kami, Indonesia harga diri kami, akan ku bela sampai mati. Salamullah, salamullah, Allah ala Thaha Rasulillah. Kami semua cinta Indonesia. Ayo bangkit wahai Indonesia, sekali merdeka, merdeka. Allah salamullah, salamullah. Allah ala Thaha Rasulillah. Allah salamullah, salamullah. Ala Yasin Habibillah. Ya Allah jaga negeri kami dari bakar dan musuh kami. Terimalah semboyan kami NKRI harga mati. Salamullah, salamullah. Allah ala Thaha Rasulillah. Tinggal di Indonesia. Tumangkai tadi saya bawakan qasidah NKRI harga mati. Ya, kita doakan mudah-mudahan negara ini menjadi negara yang aman. Menjadi negara yang penuh dengan keberkahan. Mari. Ya. Masyaallah. Mudah-mudahan enggak ada musibah, enggak ada bala bencana di Indonesia. Saya ini dilahirkan dari keluarga yang cinta NKRI. Makanya namanya Aldi, Bu. Dulu waktu kecil bapak saya pengen saya jadi angkatan laut. Makanya depannya ada AL-nya, Angkatan Laut di dalam Indonesia, jadinya disingkat ALDI. Cuma pas udah gede daftar Angkatan Laut gak diterima karena saya pendek. Akhirnya jadi vokalis Hadroh sampai sekarang. Iya, ini gara-gara ibu saya waktu ngelahirin saya ngadernya kecepatan. Makanya tinggi badan seseorang ditentukan dari lama atau tidaknya ibu-ibu ngader. Ibu-ibu ini orang yang mulia. Ngeden aja ditungguin, betul gak bu? Waktu ibu melahirkan, ditungguin suami gak? Enggak. Ya Allah, benar-benar suami bikin doang nungguin kamu. RT kadang nungguin bu. Ada di sini ditungguin RT. Coba kalau bapak-bapak, pernah gak ada bapak-bapak ngeden ditungguin sama ibu? Pernah? Enggak pernah. Ini keistimewaan ibu-ibu. Makanya disebutkan Nabi 3 kali ibu-ibu. Yang pertama harus bakti kepada siapa? Ibu. Yang kedua ibu lagi, ketiga ibu lagi, keempat baru bapak. Jadi ibunya boleh 3, bapaknya 1. Siapa ya? Nih, saya mau ngajak nanti ketika saya bilang berkah sholawat, utangnya lunas. Ada yang punya utang? Coba angkat tangan. Malu-malu bu. Nanti teriak ya, berkah sholawat utangnya lunas. Bisa? Bisa. Teriak aja dulu, bayar mah nanti. Nah, tapi saya ada doanya dari para guru saya, insya Allah doa ini bisa ngelunasin utang kita. Ya,
Kita sama-sama baca doa sambil pegang dada gini. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Bila saya bu, sabar. Insya Allah lunas ya, sabar. Saya doakan mudah-mudahan gak ketemu sama yang ngutangin supaya gak ditagih. Sholawat Nabi Muhammad. Berkah sholawat utangnya. Urip ning dunia iku sing kat sik kang ngene akhirat. Ora ayo padha sholawat, padha sholawat utangnya lunas. Yang masih jomblo angkat tangan. Banyak. Belakangan ada yang jomblo. Ada yang muda enggak? Nanti kita berdoa berkah sholawat jodoh mendekat. Ada di sini yang udah pacaran lama tapi nggak dinikah-nikahin ada nggak? Ada. Kasih pantun neng. Neng nggak mau naik ontak kecuali ke tanah Mekah. Percuma akan bilang cinta kalau nggak mau ajak neng nikah. Dibalas sama yang cowok. Aku mudah menyatu dengan alam tapi menyatu denganmu wallahu a'lam. Disenangkan dengan kenyamanan namun disadarkan dengan kenyataan. Nonton via Valen bikin aku bertanya-tanya. Padahal WA-mu online tapi lagi chatting sama mantan. Ada di sini. Aduh. Mudah-mudahan berkah sholawat jodoh mendekat ya. Ya, bismillah. Ibu-ibu juga nanti doain anak-anaknya mudah-mudahan pada cepat nikah ya. Cepat nikah dapat jodohnya yang soleh-soleha. Amin. Bismillah. Alhamdulillah wa ikhwat, alhamdulillah wa isyikat. Terek majlis hati salawat, ya salawat jodoh mendekat. Salatullah ala Rasulillah. Keluatan lima lima wadatago lima lima ilhado lebih keras ya keluatan 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 lima lima wadatago lima lima ilhado ya keluatan
Allah. Pada bawa handphone enggak? Bawa. Saya mau minta nyalain flash begini. Biar acara ini semakin meriah, Bu. Jangan kalah sama konser. Ayo nyalain. Mudah-mudahan yang nyalain flashnya cepat berangkat haji dan umroh. HP-nya Allah ganti jadi iPhone 15, Bu. Ayo. Udah nyala semua. Kita sambil lantunkan Ahmad ya Habibi bareng-bareng ya. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi semua. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Itu karena di dalam sholawat ada nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya gemas banget. Belakangan beberapa tahun lalu ada orang-orang ngaku-ngaku jadi nabi. Daerah Bandung namanya Edi. Oh bayangin nabi nama Edi dipakai sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Mang Edi. Nah, enak. Apalagi daerah Cirebon perbatasan Losari ada orang sekte agama baru. Nama nabinya Tukini.
Wah, kalau kita mah enak sholawat bu. Sallallahu ala Muhammad. Enak. Kalau tuh kimi. Sallallahu ala. Tadi ini saya mau bawakan alamatnya anak soleh, tapi tadi sudah dibawakan sama Mbak Siti Alia ya. Itu tadi udah nikah belum? Oh, nanya doang, saya mau doakan semoga jadi keluarga sakinah. Insyaallah ini bulan Rajab ya, bulan bagus. Banyakin zikir, banyakin sholawat, banyakin doa. Karena doanya pasti di, insyaallah diijabah oleh Allah ya. Jangan banyak maksiat, nanti double dosanya. Ada yang main slot di sini? Hati-hati ya yang main slot-slot itu ya. Nanti kalau meninggal nggak ketemu Rasulullah, ketemu Dewa Zeus. Ibu pada main TikTok nggak? Main. Ya Allah, ibu jangan kebanyakan main TikTok. Yang udah-udah tetangga saya kalau main TikTok meninggal, ya Allah. Ditanya malaikat, man roh buka. Ibu jangan pada main TikTok, bu. Ya. Di sini ada yang punya anak bandel banget, bu. Ada yang punya anak begadang mulu, ada. Ibu pengen anaknya soleh nggak, bu? Pengen anaknya jadi pendiam nggak? Cekek. Kita doakan mudah-mudahan anaknya jadi anak yang soleh-soleha. Ini saya mau ngajak tentang qasidah tentang keluarganya Rasulullah. Ini saya mau nanya dulu, terutama ibu-ibu. Karena ibu-ibu ini lebih mendominasi di setiap pengajian. Ibu-ibu tuh, kalau di setiap pengajian, wah Masya Allah. Kalau dandan nih, pengajiannya isyak dandannya dari abis zuhur. Kerudungan udah macem-macem dah. Kadang kain 12 meter dipakai semua. Ikutin tren, hijab sekeratul mau. Ada muka sama leher beda. Muka putih, bu. Leher ungu. Ada di sini yang begitu, bu. Tempat saya banyak, ya. Ya Allah. Bu, siapa nama istri Nabi Muhammad yang putrinya Sayyidina Umar? Bingung, bu. Tanya begini. Bu, siapa nama anak keduanya Raffi Ahmad? Lakuan. Makanya diingetin nih qasidah-qasidah ini ya. Rohatil atiyar tashdo min al mawridi wa dhariqun lar yabdo ma'ani ahmadi rohatil atiyar tashdo min al mawridi wa dhariqun lar yabdo ma'ani ahmadi. Oh,
ambula tadi koyore ambula de sin awe awe ele kambe ajamata usore ele tachi tane kango sewa mposore jaman bungor jaman buntupar iso iso doro namana lama goce ngeriki wakam bermaca bagiri putus matawa edan Allahumma salli wa sallim ala sayyidi awwala muhammadin muhammadin bikir bilahi sholatan rahimatan kita wangi ulkita hiji Allahumma salli wa sallim ala Yang berikut ini kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Dewi. Insyaallah manfaat Ibu buat kita semua. Sebelum nanti kita mahalul diam, kita sama-sama berdiri, kita bermunajat, kita berdoa kepada Allah. Doa yang udah dibacain sholawat, doanya kagak ditolak sama Allah sama sekali. Di sini ada yang pengen beli rumah? Ada yang pengen beli mobil? Ada. Nanti Bu, apalagi yang belum berangkat haji, belum berangkat umroh, nanti pas malu jamnya, pas berdiri, Ibu doa di sini. Mudah-mudahan doanya diijabah semua. Gak pakai nunggu lama. Ini udah saya praktekin. Waktu saya pengen beli rumah, saya ngelihat rumah tetangga, bagus, cakep. Saya usap-usap temboknya, saya bacain sholawat. Maksudnya Allah Muhammad, maksudnya Allah Muhammad. Gak nyampe satu tahun, tangga saya kelilit utang, rumahnya dijual. Itu berkah sholawat saya. Akhirnya jadi rumah saya sekarang. Ada tetangga beli mobil bu bagus, Pajero Sport. Di dalam garasi saya usap-usap. Maksudnya Allah Muhammad, alarmnya bunyi. Sampai sekarang gak jadi milik saya tuh. Sampai waktu itu saya pengen nikah, bu, lihat istri tetangga, cakep. Apa saya elus juga? Dielus dosa, gak dielus barang bagus. Intinya dengan bacaan sholawat, insya Allah doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ada yang pulang dulu. Ya, saya sumpahin yang pulang duluan ini kuntilanak pocong ikut dalam kamar. Nah, kita dengarkan sambutan dari Ibu Dewi, calon legislatif DPR RI nomor 8. Nanti kita coba.